Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus. Kali ini kita berada di program Jejak Si Peci Putih, salah satu program yang ada di Muncar TV, kebanggaan kita bersama. Program ini mendatangi satu tempat ke tempat yang lain, yaitu Majelis Taklim wa Muta'alim. Untuk itu, pemirsa, ikuti penelusuran kami Jejak Si Peci Putih di TPQ Darussalam Bayat Rejo. TPQ Darussalam berdiri sejak tahun 2012 atas prakarsa dan ide-ide dari masyarakat serta takmir masjid yang berada di wilayah kami. Yaitu diantaranya ada Bapak Sukirin, ada Ustadz Munjiat, ada Agus Alwi. Mereka ikut mengambil peran dalam berdirinya TPQ Darussalam ini karena mereka bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerus bangsa untuk berakhlakul karimah dan pandai membaca Al-Quran. Kemudian TPQ Darussalam ini berdiri di suatu wilayah yang bisa dikatakan SDM-nya sangat pas-pasan, sehingga uang pendaftar itu tidak dipungut. Bahkan SPP pun kami mengambil setelah anak-anak berada di TPQ Darussalam ini 3 bulan kemudian. Di TPQ Darussalam ini, santriwan-santriwati diwajibkan datang sebelum waktu asar. Mengapa demikian? Karena sebelum waktu asar, santriwan-santriwati melakukan baris berbaris di halaman masjid dan juga membaca surat-surat pendek bersama. Setelah semuanya selesai, mereka bersalaman kepada ustazah-ustazahnya dan memasuki Masjid Darussalam. Kemudian setelah azan asar berkumandang, mereka selalu pujian-pujian sambil menunggu Gus Alwi datang untuk menjadi imam. Dan mereka melakukan sholat asar berjamaah bersama dengan ustazah pengajar mereka. Baru setelah sholat asar selesai, para santriwan-santriwati masuk seperti biasa sesuai kelompok atau jilid mereka masing-masing. Mulai dari jilid 1 sampai 6 dan Al-Quran. Materi yang kami berikan kepada santriwan-santriwati TPQ Darussalam ini menggunakan metode qiraati. Setelah berjalan beberapa tahun kemudian, kami beserta ustadz-ustazah bersepakat untuk menggunakan metode tartili. Dengan metode tartili ini, kami bisa memberikan wawasan tentang membaca Al-Quran mulai dari usia 5 tahun sampai usia 12 tahun. Nah, oleh karena itu, kami berharap dengan metode atau pembelajaran yang kami berikan kepada santriwan-santriwati ini, anak-anak di daerah kami bisa
meningkatkan iman dan takwanya, kemudian meningkatkan akhlaknya, meningkatkan pengetahuannya tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Di TPQ ini kurang lebih terdapat 80 santriwan santriwati yang menimba ilmu untuk masa depan mereka. Rata-rata mereka adalah warga sekitar Dusun Bayatrejo, Pingin Pitu, Tegangilimo, Banyuwangi. Subhanallah, dalam kegiatan pembelajaran, mereka sangat serius mengikuti semua yang diajarkan oleh ustazah yang mengajar di TPQ Darussalam. Dari jilid 1 sampai 6 dan Al-Quran, mereka membacanya selalu bersamaan dengan suara lantang dan bersemangat untuk belajar mengaji. Tempat belajar di TPQ Darussalam tidak memiliki ruangan khusus. Mereka belajar di dalam masjid dan di teras masjid. Meskipun demikian, mereka sangat menikmati proses belajar di TPQ Darussalam. Salah satunya, Ustazah Istianingrum mengajari jilid 2 sampai jilid 4 dengan penuh semangat setiap harinya. Karena bisa membagi ilmu yang dimilikinya kepada santriwan-santriwati yang belajar di TPQ Darussalam. Metode yang kami ajarkan di TPQ Darussalam ini adalah pertama, klasikal. Yang mana klasikal itu adalah membaca jilid secara bersama-sama. Salah satu santri memimpin dan santri yang lainnya mengikuti. Yang kedua, metode individual. Metode individual adalah santri langsung bertatap muka dengan ustazah untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan santri tersebut agar melanjutkan ke tingkat atau ke halaman berikutnya. Di dalam kami mengajar, semua ustazah tentunya mengalami suka dan duka. Sukanya, kami bertemu dengan seluruh santriwan santriwati secara bersama-sama di TPQ Darussalam. Duka pasti pernah kami rasakan seluruh ustazah. Salah satunya adalah ada, bahkan tidak ada, semuanya sering rame sendiri, sering berlari-larian. Kendalanya adalah karena ruangan perkelas itu masih kurang atau belum ada. Jadi semua ustazah kesulitannya di dalam mengajar adalah ruangan kelas. Selain kegiatan belajar mengaji, para santriwan santriwati TPQ Darussalam juga diajarkan bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Mulai dari bacaan sebelum berwudu sampai setelah berwudu. Karena sebelum sholat, semua umat Islam harus berwudu sebagai salah satu kewajiban untuk melakukan sholat lima waktu. Kemudian harapan kami, anak-anak di daerah kami, khususnya di Dusun Bayatrejo Desa Ringin Pitu ini, menjadi anak-anak yang solih-solihah, berguna bagi agama Nusa dan bangsa, bertaat kepada kedua orang tua. Mari kita semua mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dengan cara memasukkan di TPQ. Karena belajar di TPQ adalah tempat berkumpulnya anak-anak usia dini untuk mengetahui tentang tajwid dan makna yang ada dalam Al-Quran. Belajar dan mengajari Al-Quran itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu, pemirsa, di TPQ Darussalam Bayatrejo ini
kami berbahagia bisa berkumpul bersama santri-santri yang ada di sini. Maka dari itu, ikuti jejak si Peci Putih episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwati TPQ Darussalam Bayat Rejo bersama Muncar TV. Yes, yes, yes.